apa bang? Oke. Hari ini saya itu menyinggung. Dah lama saya tak menyinggung ni. Sebab cuaca kita tak baik kan. Apapun kita tengok hasil lagi ni macam mana. Assalamualaikum. Untuk sekadar info kat abang-abang, ini kalau ikutkan mula Melayu, air pasang kecil ya. Saya cuba lumayan tengah ni sebab air pun ada arus tapi tak apa nak laju. So kita cubalah untuk test main tengah macam mana hari ni ya. Ini kat sini saya boleh dekat mata. Ini pun tu dah lambat dalam pukul 10.30 sekarang. Okey, kalau abang jom kita layan tengok mana hasil rezeki daripada Allah. Semoga ada rezeki lah. Saya betul mancing hari ni. Selalu sekarang ni setiap-setiap hari dah hujan kan. Cuaca tak pun nak baik. So ni baru saya nak turun mancing lah. Nampak cuaca ini Alhamdulillah lah. Panas. Tapi tak tahulah udang nak makan ke tak nak makan kan. Okay, jom kita try. Alhamdulillah. Saya pertama kakak abang-abang. Tapi dia sangkut kan. Lepas tu dia keluar balik. Alhamdulillah. Allahuakbar. Alhamdulillah. Satu lagi makan lagi ni. Saya tekan kejap lah. Satu kejap lah. Alhamdulillah. Allah ni lucu. Siapa cepat tu? Kak pertama. Alhamdulillah. Baik. Saya pertama. Ni sadu ni kakak. Abang. Tengok dia nekat ni. Alhamdulillah. 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 Sado spek kuning kakak babang. Baik. Baik kakak babang, sado spek kuning. Mantap. Kita baru nak pindah kakak abang, tak ada makanan. Oh, bah, rupanya dia makan lambat. Alhamdulillah. Saru sepek kuning lagi kakak abang. Baru nak pindah. Dia makan pula kan. Padahal dah kemas joran. Dah 3 batang, 4 batang joran dah kemas. Itulah tapi rezeki yang Allah bagi. Terbaik. Saru sepek kuning. Cuma tatang ya. Cuaca sikit. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dia makan diam juga kakang. Kakak mama sebab tadi dah lucut kan. Itu makan balik. Alhamdulillah. Sepit kuning kepala pening. Kakak babang sepit kuning kepala pening. Yang penting dia nak makan. Kalau dia tak nak makan, lagi pening kita nak cari kan. Betul tak? Dia makan diam kakak abang. Alhamdulillah sepit kuning kepala pening. Terbaik sepit kuning kepala pening. Dia makan diam kakak abang. Kawasan yang saya main ni, kalau ikutkan dia punya tu, depan tu macam ada batu. Kawasan ni berbatu lah. Jadi saya lempar belakang batu. Macam itulah cerita dia.
Oh, ini tak nak. Dia makan diam. Tak buat bang. Dia tahan kasar sikit ni kat bawang. Tapi saya spek kuning hari ni. Saya spek kuning hari ni. Yang jongkong belum ada lagi lah. Alhamdulillah. Apapun alhamdulillah eh. Rezeki pada Allah. Oh, macam betul. Saya dah boleh agak lah. Saya spek kuning. Saya macam ni lah. Padu-padu. Jongkong belum jumpa lagi. Spek kuning, satu-satu spek kuning. Apapun, alhamdulillah dekat bawang. Alhamdulillah. Spek kuning, kepala kuning. Tengah ni dia laju dia, tapi yang penting dia nak makan lah. Tu je lah. Okey. Kak Babang sadu. Alhamdulillah sadu. Kak Babang dia makan diam lah. Itu bot lalu tu goyang-goyang, tak perasan dia dah makan. Allah Allah. Terbaik kakak babang. Salam. Oh, Akbar. Alhamdulillah. Pek kuning, kepala kuning. Kak Babang sadu saya rasa ni. Dia makan dia aman. Allahuakbar. Allahuakbar. Alhamdulillah dia terapung matai. Alhamdulillah betul kakak babang jangkaan saya. Sadu pun dia makan diam. Alhamdulillah lah. Rezeki pada Allah kan. Kak Babang sadu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sadu lagi kak Babang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh. Ni yang kadang-kadang kita steam nak mancing ni kenapa? Bila sadu nekan kan. Alhamdulillah sadu sepik kuning. Kakak bang sadu sepik kuning. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Sakit kuning kepala pening. Alhamdulillah kakak babang info lah. Sekarang ni saya main sungai ni, saya main kawasan yang sama, tapi saya zigzag kan sungai ni. Kiri kanan, depan belakang, sebab kawasan ni ada makan kan. So tak payah pergi main jauh-jauh lah. Saya try zigzag kan kawasan ni lah. Jadi kalau kita anda kata kalau kita jumpa spot yang ada makan, kita try main kiri kanan, depan belakang, kita zigzag kan kawasan tu lah. InsyaAllah ada udang kalau kita buat macam tu. Udang makan diam kakak abang. Ada lah. Bujang-bujang. Alhamdulillah. Spek kuning kepala pening. Aduh, pucut. Sangkut. Assalamualaikum kakak babang. Selesailah saya mancing hari ni. Ni dah pukul 6. So pun masih juga rezeki Allah lah pada hari ni eh. Saya pun dah jamin saya dah cantik. So hari ni barulah bos saya tu mancing. Apa pun alhamdulillah masih ada rezeki ya. Kata banyak tak banyak. Adalah dalam sekilo. Sekilo setengah dia. Dalam sekilo setengah dia. Rezeki hari ni. Rezeki ni alhamdulillah. Masih dia rezeki ya Allah. Alhamdulillah. Kata sadu tak sadu lah, tapi alhamdulillah. Kakak abang, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.